Okay guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, hari ni saya nak buat review Beyblade. Ni Beyblade ni sebenarnya tahun 2000 ke ataupun 2000 apa dah. Tu dulu, tapi sekarang ni dia dah ada yang baru dah. Dia dah buat keluar set yang baru. Okay, Beyblade ni jenis dia aluminium. Okay, dia aluminium dia punya tepi ni untuk dia bagi imbang dan untuk bagi dia stabil lah. So dalam ni dia akan bagi set dengan dia punya gun tu. So ni package dia lah. So kita akan buka dulu dalam dia apa yang kita dapat. Okay, so yang kita jual ni kualiti dia baik sikit lah. Memang terbaik lah. Ada yang paling murah tu ada, banyak jual. Tapi kualiti dia memang kurang sangat lah. Okay, sekejap kita keluarkan satu. Okay. Ini paket dia, set yang kita dapat. Okay, kita tengok lagi. Okay, dapat yang ni lagi. Okay, kosong. Ini kita letak ke tepi. Okay, so sekarang dia ada bagi gun dia, tempat memegang, tempat letak gasing tu, letak Beyblade tu dekat sini. Okay, sekarang kita nak ajar korang cara-cara nak pasang Beyblade ni. Pertama sekali, korang mesti ada dia punya gun. Okay, ni gun dia untuk pemegang dia. Sebab ni kuat ni, plastik keras. So ni dia punya tali untuk menarik. Ini dia punya tempat nak letak gasing tu. Yang ini dia punya cover atas. Okey. Lepas mula-mula kita ambil yang ni. Okey, kita ambil yang ni. Atas ni kan pun cover atas dia. Lepas tu ambil yang aluminium ni. Okey. Aluminium ni kau masukkan dekat sebahagian bagian ni. Okey, bahagian ni dia akan sini, akan ke sinilah. Okey. So masukkan je. Masukkan macam biasa, dia memang macam ni. Masukkan. Lepas tu, okey, yang ni pula, dia punya yang ni, okey, yang ni kan macam ada, okey, yang putih ni dia ada spring, okey, untuk masuk yang dekat sini. Yang dekat sini. Yang spring ni pastikan dia pergi yang dekat sini. Okey. Kau tengok eh. Termasukkan je, lepas tu kau akan pusing. Kalau kau pusing memang dia ada macam ada satu macam dia punya kunci lah. Kita akan tap. Dia macam-macam tu lah. So kita adjustkan yang ni. Okay, adjust sikit untuk kasi gasing tu melekat sikit lah. Dia bukan melekat banyak, sikit je. Okay, kita dah pasang. Okay, kita dah pasang. Lepas tu kita ambil yang gun ni. Okay, masukkan dia punya tali. Lepas tu gasing ni terus letak dekat sini. Yang sini dengan sini. Okay, ni pergi dekat sini, dekat sini. Dia akan ada rasa macam melekat. Dia macam melekat sikit. Dia tak kuat tau melekat dia. Okay, ni masukkan macam ni sahaja. Okay, nampak eh? Senang saja. So, kita akan buat video demo ni. Kita akan try macam mana boleh pergi tak barang ni. Okay, sekarang kita dah siap. Ni ke? Okay, cantik. Okay, sekarang kita try. Okay, pegang kuat. Layan tak benda ni? Banyakkan budak-budak suka. Tapi bayi aku, korang mesti pernah main benda ni lah. So kita try lagi. Kita buat video demo dia untuk yang jenis ni. So kualiti dia memang baik. Kualiti dia tahan lah. Okay, plastik pun dia keras. So kita try lagi. Dia sebenarnya ada kuali kan? Dulu kita main kat dalam kuali betul. Yang jenis pecik-pecik api tu kan lah. Itu lagi power. Tapi yang 2019 ni pun okey juga. Tapi cuma upgrade lah. Dia macam lagi besar sikit pemegang dia. Lepas tu dia punya tempat letak gasing pun, plastik dia kualiti memang keras. Semua keras. Dia punya aluminium pun tebal, berat. So kita try lagi. Weh, laju tu. Dia laju. Dia power lah. Cuma tempat tak ada. Dia macam terabur. Sebab dia berat tu. Dia berat. Kadar pusingan dia memang tarik. Walaupun panjang ni. Panjang ni kan. Dia pusing boleh boleh tahan. Memang kuat. Dia kalau kita tarik lagi kuat, memang dia akan pusing lagi padu lah. Lepas tu dia akan langgar lah semua. Apa yang ada dalam tu, gasing yang lain satu, dia akan langgar tu. Yang gasing yang kena langgar tu akan terpelanting lah. Ikut kadar kita tarikkan kita tu. Tapi ni tak payah tarik kuat-kuat pun dah padu lah benda ni kan. Sebab kualiti dia, sebab dia berat. Aluminium dia tebal, dia berat. So kita tarik sikit memang berpusing. Ni tak cukup meja ni, dia memang kena main seloknya kan. Korang main dalam kuali ke, kuali besar tu. Itu memang padu lah, itu best gila.